Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dari kelas PAI2E. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang daily night skincare routine. Boleh ya? Atau setelah make up itu ngapain? Tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahasa Inggris. Baiklah, seperti apa daily night skincare routine ala saya, ala-ala? Mari saksikan video setelah ini. Kembali lagi. Jadi seperti kayak vlog-vlog itu guys, harus ada bunyi tit. Jadi aku mau jelasin tentang daily night skincare routine. Jadi aku anggap gitu aja ya nama judulnya ya, temanya. Malam hari adalah waktunya mengistirahatkan tubuh dan mental, termasuk juga kulit. Saat tidur, sel kulit baru itu tumbuh lebih cepat, sehingga pentingnya skincare night routine harus menjadi prioritas bagi kita. Selain memperbaiki kerusakan sel-sel kulit karena polusi, radiasi sinar matahari, kemudian stres dan aktivitas yang padat banget seharian setelah kuliah, kerja, sekolah, dan melembabkan kulit karena saat tidur kulit kita itu kehilangan lebih banyak cairan. Jadi seperti apa daily night skincare routine ala saya? Saksikan video ini sampai habis, stay tune. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini aku udah siapin apa-apa aja yang akan aku pakai pas daily night skincare routine. Kita anggap namanya daily night skincare routine itu, teman-teman. Dan tara, ini semua barang-barang yang akan aku pakai. Seperti apa videonya? Oke, sip. Mantap. Jadi pertama-tama aku akan pakai ini, namanya milk cleanser. Di sini aku punya 3 dan satu ini udah mau habis. Ini di sini ada milk cleanser yang bengkoang, di sini ada juga milk cleanser yang spirulina, dan satunya ada lagi milk cleanser, ini nggak tahu apa, susu kayaknya, mengandung emolite. Dan ini bagus banget menurut aku, harganya juga murah banget. Ini harganya cuma 7.500, bayangin, ini murah banget dan recommended banget buat kita para mahasiswa. Jadi yang murah-murah aja dulu, kalau udah kerja boleh, tapi kalau ada duit juga nggak apa-apa sih. Jadi seperti apa, kali ini aku mau pakai yang ini aja, milk cleanser spirulina. Aku suka banget karena ini baunya harum banget, ini wangi banget. Gimana cara pemakaiannya? Jadi begini guys, sebelum bersihin makeup itu kita harus bersihin tangan kita juga, dicuci pakai sabun. Jadi kali ini aku mau pakai ini, milk cleanser yang spirulina. Caranya tinggal tap ke wajah yang mau dibersihin. Banyak banget. Pada kaca guys, kaca dulu ya, nggak perlu banget banyak banget juga sih makanya, tapi ini aku pengen yang maksimal. Enak jilbabnya guys, ribet banget ya buat video tutorial, ternyata kayak di vlog orang gitu, kayak mudah banget. Ini namanya vlog ala-ala. Ya ampun, belepot. Gak apa-apa. Sambil dipijat-pijat halus wajahnya kayak gini, itu wah. Itu maskara aku udah luntur juga karena. Jadi tetap
walaupun kadang orang bilang kan kalau habis make up itu ya udah cuci muka aja, tapi aku habis cuci muka kadang harus bersihin juga, karena kalau cuci muka aja itu nggak maksimal bersihnya. Ini kotor banget. Biar hilang semua. Dan ini guys, ya ampun, ini ya tutorial, nggak tahu, aku juga nggak tahu ini cuma tutorial ala-ala. Lalu aku bersihin pakai kapas, ini kapas dari Selection, harganya cuma 12.000. Setelah itu, setelah aku aplikasikan ke wajah, terus dipijet-pijet gitu, aku langsung bersihin pakai kapas. Baru sekali, udah kotor banget. Lagi kalau kita cuma pakai cuci muka, jadi mungkin nggak maksimal bersihnya. Ini kotor banget, astaga. Baiklah, jika sudah seperti ini, cepatnya maaf ya. Jika sudah, setelah itu aku biasa pakai ada dua sih. Biasanya aku pakai Viva Cosmetic yang Face Tonic, ini bengkoang. Ini sama kayak ini, masih satu produk. Kemudian selanjutnya biasa aku pakai ini, Sapi Balkis, penyegar melembutkan dan menyegarkan. Ini aloe vera dan habatus sauda. Biasa aku pakai ini, biasa juga pakai ini. Dan kali ini aku mau pakai yang ini aja. Viva Cosmetic Face Tonic-nya. Dan masih kita menggunakan kapas. Biar segar juga mukanya, wajahnya, wajah. Udah aku pakai Face Tonic, terus diletakkan ke wajah. Kalau bersihin wajah itu jangan jangan gitu, nanti kulit wajahnya jadi kasihan dia sakit. Jadi lembut-lembut aja. Nah, ini juga masih ada kotorannya. Jadi kalau kita cuma kayak cuci muka aja itu menurut aku itu bersihnya itu enggak maksimal. Tapi terserah juga sih muka yang gimana. Lipstick juga dibersihin. Baiklah, jika sudah, ih rasanya seger gitu guys, seger banget. Kalau udah pakai itu, aku pakai yang biasa aku di sini tuh ada aloe vera juga. Kalau tadi yang ini juga aloe vera, ini juga ada juga aloe vera, tapi ini yang sutin yang gelnya itu yang gel. Jadi sini tuh, aduh. Jadi dalamnya tuh kenapa susah gini ya? Gel gitu kayak gini dia. Ini ada sendoknya, lucu banget. Ini aku belinya tuh kemarin pas Rila di Kucing, jadi sekalian pas ke mall ketemu ini. Kalau di Indonesia tuh biasa nggak gini tampilannya. Ini aku belinya di Yubiso. Kalau di Indonesia itu namanya Miniso, kalau di sana itu namanya Yubiso. Biasa aku pakai ini, kemudian kali ini aku nggak pakai sih, aku mau
kadang kalau aku ada jerawat, biasanya aku pakai ini, Emina Miss Pimple Acne Solution. Ini juga bagus kalau misalnya jerawat yang lagi mateng-matengnya. Biasa aku gunakan langsung kayak pakai ini, pakai cotton bud. Lalu tempelkan pada jerawat ini. Di sini ada jerawat ya, guys. Ini ada jerawat walaupun cuma dikit. Kadang tuh setiap bulan tuh pasti ada jerawat. Dan setelah itu aku pakai ini, namanya Vaseline Repairing Jelly. Ini bagus banget, ini bagus banget untuk kulitku. Ini aku lupa belinya berapa, soalnya kemarin lupa pokoknya. Biasanya aku pakai ini di bibir, ini untuk melembabkan bibir kita juga. Dan biasanya aku juga pakai di alis atau bulu mata, karena aku lihat di di vlog-vlog beauty vlogger gitu, mereka gunakan Vaseline ini buat manjangin bulu mata, nempelin alis. Jadi aku mau coba juga. Jadi gini, aku kasihkan aja pada alis. Rasa wajahku segar, wangi, cerah juga karena ini dapat cahaya. Kemudian kalau aku enggak pakai aloe vera, kadang aku pakai masker. Aku punya mask clean red face mask dari Emina lagi. Ini murah juga. Ini harganya cuma Rp12.500. Emina Sunflower Seed Oil ini membuat kulitmu terasa lebih kencang dan menjaga kulitmu dari kusam akibat polusi. Kemudian ini terbuat dari bahan Tencel Facial Mask yang ramah lingkungan dan lembut, yang fleksibel untuk semua jenis bentuk wajah. Ini juga akan memanjakan kulitmu dan memberikan kelembaban yang lebih lama. Jadi ini bagus, aku juga udah pakai ini. Jadi sebelum pakai aku biasanya kayak dipencet-pencet biar cairannya tuh agak ke bawah, karena ini bisa dipakai 2 kali. Ini namanya, kok aku sebut masker apa ya? Masker topeng. Nah, ini juga mudah mengaplikasikannya ke wajah, itu tinggal tetek. Ini wangi banget. Kenapa aku tadi pencet-pencet dulu sebelum keluarin? Karena ini cairannya banyak banget. Jadi bisa dipakai 2 kali. Aduh, kok susah ya? Maaf ya teman-teman, nanti di jadi ini masker topengnya. Buka dulu topengnya, aku lihat wajahnya. Seperti apa aku memakainya? Jadi ini aku harus langsung gitu ya. Tunggu setelah bunyi tit.
ada. Kok jelek ya guys? Jadi ini makainya tuh 10-15 menit ya. Jadi pas kita makin itu sambil dipijet-pijet dengan gitu wajahnya biar cairan dari masker ini nempel ke kulit wajah kita. Jadi biar kulit kita lembab juga. Baiklah, tunggu aku setelah 10 menit. Aku akan kembali lagi. Wow, ini udah aku tunggu 10 menit tadi, 10-15 menit setelah dipakai dan dipijet-pijet ringan biar cairannya itu nempel. Dan ini cairannya juga masih, aduh, cairnya masih nempel di wajah aku, jadi kayak glowing ya. Dan baiklah teman-teman, maka setelah ini berakhirlah video aku. Mungkin cukup sekian daily night skincare rutin ala Nur Hafiza. Maaf ini enggak seprofesional ala-ala vlogger gitu. Aduh, kameranya kurang. Karena aku enggak ada bakat di sini, enggak ada bakat untuk vlog. Baiklah, cukup sekian video saya. Semoga selamat menikmati video yang gaji ini. Dan ini video daily night skincare rutin ala Alan Rafiza. Dan setelah setelah wajah aku dibersihin dan pakai masker juga, lalu kita semuanya bisa tidur dan paginya kita akan ngerasa wajah kita tuh kayak lembut, cerah gitu. Karena kulit juga butuh nutrisi, teman-teman. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan atau ketidakprofesionalan saya. Cukup sekian udah berapa kali. Baiklah, terima kasih udah menonton sampai akhir. Dan thank you for watching. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.